guys, welcome to my YouTube channel. Kakak, ini channel Ayah. Ngapain di sini? Sana. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Guys, seperti biasa di video kali ini kita bakal ngopi bareng. Ngopi, ngomongin film. Dan film yang akan kita omongin kali ini adalah film Indonesia yang katanya punya tes Hollywood. Ya, film Foxtrot 6. Oke guys, pertama kita bakal bahas terlebih dahulu mengenai ceritanya atau jalan ceritanya. Jujur ya, jalan ceritanya ini awalnya gue sempat bingung. Atau mungkin IQ gue yang terlalu rendah ya. Jujur sih, agak sedikit bingung juga awalnya. Apa sih sebenarnya ini menceritakan tentang apa gitu ya. Akhirnya setelah berjalan beberapa lama, gue bisa menyimpulkan bahwa film ini bercerita tentang dunia di masa mendatang. Tepatnya di tahun 2031 guys. Diceritain bahwa pada tahun 2031 mendatang, kondisi pangan di dunia ini sangat mengkhawatirkan guys. Banyak negara-negara yang kelaparan karena persediaan pangannya tidak memadai. Nah di Indonesia rupanya persediaan pangan dan produksi pangan di Indonesia ini sangat baik guys. Tapi sayang, Indonesia pada tahun 2031 diceritakan akan dikuasai oleh pemerintah yang korup. Pemerintah yang dikuasai oleh partai yang rakus, guys. Sehingga, meskipun Indonesia memiliki produksi pangan dan stok pangan yang memadai, tapi rakyatnya banyak yang kelaparan, guys. Nah, suatu hari, si Angga yang diperankan oleh Oka Antara, yang pada tahun 2031 menjadi semacam anggota dewan, anggota parlemen, dipanggil oleh partai yang berkuasa. Kemudian Angga menyarankan bahwa pemerintah membuat semacam tindakan heroik untuk membasmi para pemberontak guys. Dan ternyata guys, Angga akhirnya malah terlibat dalam pemberontakan tersebut. Cukup sampai di situ spoilernya. Kalau lu mau cerita yang lebih lengkap, silahkan tonton film ini tentunya. Oke, langsung gue review aja ya guys. Kelemahan dari film ini adalah yang pertama itu tadi. Ceritanya agak susah dicerna guys. Dan pendalaman tokoh-tokohnya juga tidak begitu mendalam. Kita nggak tahu nih apa hubungan antara keenam karakter utama dalam film ini dulunya sebagai apa. Hanya kita bisa lihat di fotonya aja bahwa dahulunya mereka sempat tergabung dalam sebuah tim, kira-kira seperti itu. Hanya sampai di situ. Jadi masing-masing karakternya juga tidak digali lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, film ini terlalu serius. Gue bayangin kayak film-film Hollywood itu kan biasanya dalam satu tim yang serius ada mungkin beberapa orang atau minimal satu orang yang konyol gitu ya, yang kemudian memberi nuansa humor dalam film tersebut. Ini ada sebenarnya. Awalnya gue pikir Ogi yang diperankan oleh Ferdi Sulaiman yang
akan memberikan nuansa-nuansa humor. Tapi ternyata tidak, guys. Ogi juga ternyata serius. Justru di luar dugaan yang sedikit memberikan nuansa humor adalah Ethan yang diperankan oleh Mike Lewis. Ya lumayan sih, humornya ada tapi sedikit. Jadi dari awal sampai akhir ya kesannya serius aja gitu kan. Jadi pengolahan emosinya agak kurang. Kemudian yang berikutnya, kekurangan yang berikutnya adalah adegan perkelahiannya kurang real, guys, kalau menurut gue. Beda seperti adegan perkelahian di The Raid misalnya, atau di Headshot misalnya. Kenapa gue bilang kurang real? Jadi pada saat adegan pengeroyokan Rio Dewanto, beberapa orang terkesan menunggu giliran untuk memukul Rio Dewanto. Padahal dalam kondisi real kan bisa aja mereka namanya keroyokan gitu ya. Jadi tidak saling menunggu. Nah di sini terkesannya saling menunggu. Itu aja sih sebenarnya. Selebihnya, adegan perkelahian selebihnya sih gue rasa oke, karena dibantu juga oleh timnya Iko Uwais. Cukup rasanya sih itu aja kekurangannya. Berikutnya adalah kelebihannya. Wah, banyak banget sih kalau menurut gue kelebihannya. Pertama, dari efek-efeknya, CGI-nya, wah, keren banget, guys. Halus banget, walaupun memang di beberapa bagian ada sedikit yang kasar gitu ya. Tapi gue rasa untuk ukuran film Indonesia yang menggunakan efek CGI, film Foxtrot 6 ini adalah yang terbaik sampai dengan saat ini. Wajar lah ya. Katanya sih budgetnya sampai dengan 70 miliar. Kemudian disebut sebagai film Indonesia dengan cita rasa Hollywood. Bener banget, guys, menurut gue. Karena selain dari efek-efeknya tadi yang luar biasa, juga film ini sepanjang film dari awal sampai akhir itu menggunakan bahasa Inggris. Banyak sih yang menyayangkan kenapa sih harus menggunakan bahasa Inggris. Settingnya di Indonesia, pemainnya pemain Indonesia, tapi bahasanya bahasa Inggris, full. Tapi kalau menurut gue sih nggak masalah. Walaupun dari sisi dialog agak sedikit kaku memang. Ada beberapa bagian yang kaku, sehingga para aktor dan aktrisnya ya kurang keluar aja gitu. Mungkin juga karena menggunakan bahasa Inggris. Tapi selebihnya sih oke, kayak misalnya umpatan-umpatannya, emosi-emosinya dalam yang dirangkai dalam kalimat itu memang Hollywood banget sih. Jadi inget ya, dulu ada The Red Brandal yang menggunakan dua bahasa, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Tapi kalau ini satu versi aja, versi bahasa Inggris. Mungkin tujuannya adalah untuk go internasional. Karena ternyata film ini diproduseri oleh Mario Casar. Mario Casar ini dulu pernah memproduseri film-film Hollywood ternama, seperti misalnya film Rambo, film Terminator, Total Recall, dan lain-lain. Jadi dengan bekal berbahasa Inggris semuanya, mudah-mudahan bisa go internasional. Amin. Oh iya, guys, meskipun seluruh dialognya menggunakan bahasa Inggris, kalau nggak salah ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang dikeluarkan, yaitu kalau nggak salah dengar ya, kata siap. Kemudian dari sisi make up artist, keren banget, guys. Ada adegan yang bikin ngilu sih, beberapa adegan yang bikin ngilu, tulang patah, kemudian mata yang tertusuk pecahan kaca, itu keren banget, guys. Nggak kayak film Dylan, guys, yang gue bahas di sini nih. Bahkan nih, guys, beberapa scene dalam film ini hampir serupa dengan adegan di film-film Hollywood. Ya, lu bisa tebak sendiri nanti scene yang mana yang gue maksud. Berikutnya yang bikin tambah keren adalah film ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama. Ada Oka Antara, Julie Estelle, Ferdi Sulaiman, Arifin Putra, Mike Lewis, Edward Akbar, dan Chico Jericho. Jajaran aktor dan aktris yang keren, guys. Makanya filmnya juga tambah keren. Terus dari jajaran aktor dan aktris yang keren itu, siapa ya yang paling keren aktingnya? Kalau menurut gue sih, Oka Antara.
karena memang porsi Oka Antara cukup banyak di film ini. Selain Oka Antara, Edward Akbar juga keren banget. Oke, sekarang dari sisi penilaian filmnya. Kalau menurut gue sih, dari 1 sampai 10, gue kasih 8,5 deh. Oke guys, itu aja mungkin review film Foxtrot 6 yang bisa gue sampaikan di sini. Jangan lupa lu harus nonton, jangan sampai filmnya keburu turun, karena sebentar lagi Captain Marvel bakal datang tuh. Kemudian film Dylan juga sudah mulai tayang. Jadi film ini bersaing dengan film-film yang banyak ditunggu-tunggu oleh para pecinta film. Oke, itu aja guys dari gue. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Thank you guys. Boom!